Aduh, dingin juga udaranya. Padahal tadi siang panas banget. Iya, Mal. Kalau kita paksa nih ronda dalam keadaan gerimis kayak gini, bisa-bisa kita masuk angin. Mendingan kita berteduh dulu yuk dalam masjid yuk, Mal. Ya, buruan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Sepertinya ada yang aneh sama Cang Husin, Tat. Cang Husin zikir kusuk banget, Tat. Sampai dia nangis, Tat. Alhamdulillah kalau Cang Husin zikirnya sampai kusuk begitu. Yang namanya beribadah kepada Allah itu memang kita harus memasrahkan diri sepenuhnya. Mestinya nih ya, Bang Tarmiji sama Bang Maleh bisa mencontoh Cang Husin. Tadinya kita berdua kemarin mau istirahat di masjid, Pak Ustaz. Tapi kita berdua lihat Cang Husin kusuk banget zikirnya. Kita berdua jadi takut ganggu dia, Pak Ustaz. Mendingan kita berdua lanjut keliling aja deh. Ntar di luar kan masih gerimis. Justru lagi gerimis kayak begini, tar kita kudu waspada soal keamanan. Iya kan, Pak Ustaz ya? Ayo dah. Pak Ustaz, kita berdua permisi dulu ya, Pak Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mali, gimana sih ente? Tadi kan kita udah niat. Niatnya mau berteduh sama istirahat dalam masjid. Tapi kagak jadi. Itu kagak konsisten. Tar, terus terang aja nih. Gua malu sama Cing Husin. Malu juga gua sama Pak Ustadz. Secara kan mereka datang ke masjid buat ibadah. Nah kita, cuma buat istirahat. Secara logika, Tar, gua malu juga sama Allah. Lu sih kagak ada malunya. Mendingan sekarang kita jalan aja keliling. Masalahin tugas kita lagi. Kali-kali aja hujannya berhenti. Yuk. Sepertinya Cang Husin sedang memiliki masalah atau sedang dilanda kesedihan yang begitu mendalam, sehingga dia mencoba bersikap pasrah kepada Allah. Semoga saja kepasrahannya kepada Allah bisa meringankan bebannya. Ya Allah, Yang Maha Penyembuh, sembuhkanlah keponakan hamba, ya Allah, Ali Subadar. Sembuhkanlah ia seperti semula, ya Allah. Hamba memohon kepada-Mu, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, Cang Husin. Waalaikumsalam, ada Pak Ustaz. Cang, ente baik-baik aja kan? Alhamdulillah, baik-baik aja, Pak Ustaz. Syukurlah kalau gitu. Ayah mau tahajud dulu ya. Silakan, Pak Ustaz. Lanjutkan zikirnya. Iya, Pak Ustaz. Silakan, Pak Ustaz. Wahai Allah.